padamu. Apa kalau dia tak nak tak apa? Ah, cancel. Yang ni Adam. Dulu dia ni seorang penyanyi terkenal yang saya minat sangat. Sekarang ni dia adalah seorang pengarah, pelakon dan juga pengasas Cine Media, sebuah production house yang diasaskannya bersama Casey, seorang DJ terkenal, dan Encik Azhar, seorang media eksekutif dari sebuah stesen TV swasta. I call you back. Hai. Hai. Siapa nama? Saya Anggun. Anggun? Baru ke? Baru. Patutlah tak pernah nampak awak kat sini. Datang dari mana? Daripada kampung. Dari kampung? I see. Okeylah, kalau dah sampai sini, jaga diri baik-baik. Okey. Jumpa lagi. Okey. Jumpa lagi. Bye. Bye. Saya dekat Cine Media sebagai budak praktikal. So, saya kena ambil bas daripada sini, pergi komuter, lepas tu ambil bas lagi dan mungkin saya kena ambil teksi. Oh, wish me luck, okey? Cine Media. Saya Anggun, budak praktikal yang patut masuk hari ini. Saya tahu saya lambat. Saya minta maaf sangat-sangat. Sebab saya dah dekat sejam tunggu bas dengan teksi, semua tak ada. Banyak orang? Kat mana? Saya dekat bus stop, dekat depan apartmen Dahlia, persis 11. Putrajaya. Tunggu kat stesen bas. Eh. Apa? Awek eh? Awek. Okey, 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 okey. Okey. Okey, bas stop. Awek ni aku nak balik office ni. Cium juga. Adik. Adik ni yang call Cine Media tadi kan? Yang suruh ambil tadi kan? Masuklah. Okey. Terima kasih. Okey. Lama tunggu tadi? Lama jugalah. Suatu petang yang damai, kan ku lihat dengan teman-teman. Okey, bye. Okey. Alamak. Awak okey tak ni? Awak saya minta maaf. Awak okey tak? Ada cikaru baru lah. Hai, Kalung. Kalung, Kalung. Ada Facebook tak, Kalung? Bagilah. Amboi-amboi-amboi korang ni. Pantang nampak cikaru kan? Terus nak usha je. Thanks. Ha, Nori.
Nasib baik saya jumpa awak dekat sini. Saya tak tahulah nak cari siapa. You lambatlah. Semua orang dah habis breakfast dah, dah masuk dia orang punya cubicle dah. Saya tahu, tapi susah nak cari taksi dekat kawasan ni. Kalau dah tahu susah, next time bangun pagi-pagi awal-awal, okey? Tak pun cari you punya transportation sendiri. That's what I did. Nori, rumah sewa kita dekat kan? Ya. Yeah. So, boleh tak kalau lepas ni saya tumpang awak? Nanti saya bayar duit minyak. I tahulah you mampu bayar. Tapi, you ingat I ni PA you? Ha? Nak uruskan you punya transportation tu semua? I ni senior you, okey kat sini? Senior? Bukan awak pun baru seminggu je ke kat sini? Ya. Siapa suruh you masuk lambat? Bukan saya sengaja. Awak pun tahu saya kena balik Batu Pahat kan? Ada hal yang perlu saya settlekan dekat sana. Ada aku kisah? Dah. Duk terjegat kat sini buat apa? Jom saya bawa you pergi jumpa Encik Nazim kejap. Okey. Eh, kejap Nuri. Apa lagilah? Tadi ada budak-budak rempit kat luar tu panggil saya Cikaro. Cikaro tu apa eh? Mana I tahu? I tak campurlah dengan budak-budak rempit tu semua. You je yang campur. Encik Nazim, I ada gosip panas yang sangat meletup. Sekejap. Nak tengok siapa nak add kat Facebook. Pelakon baru. Tak payah. Tak payahlah, Cik Nazim. Confirm meletup gosip ni. Artis janda bulu mata. Di Spedo BMW. Kelas. Mana kau dapat tahu ni? Yes. Ah, masuk. Encik Nazim, inilah budak praktikal yang baru tu. Hai. Selamat datang. Ni you bukan anak bekas pelakon popular dulu ke? Mimi Dahlia. Sebenarnya, I dah lama dah kenal si Anggun tu. Okey. Dia sepupu I. Mak dia tu dulu seorang pelakon yang terkenal. Okey, tapi lepas dia dah kahwin, dia orang pindah duduk kat Batu Pahat. Lepas tu jaga nenek kita orang kat situ. Terima kasih Cik Nazim sebab masih terima saya buat praktikal kat sini. Walaupun saya lambat seminggu. Oh, tak apa. Last week schedule kita tak sibuk sangatlah, tapi this week busy. Korang kena rapatlah masa kat ni, UiTM. No. We're not even friends. Apa itu? Lawan. Lawan pun tak, Cik Nazim. She's not even up to my standard. Pasal si Anggun ni pula, kalau you guys nak tahu, dia daripada kecil, dia admire I, okay? Apa I buat, semua dia nak buat. Boleh tak? Macam sekarang ni kan, I apply untuk jadi praktikal kat sini. Dia pun apply juga. You tahu tak? Ya Allah, perlu ke you all? Perlu ke? So anyway, Encik Nazim, if you need anything, please inform me, okay? Jap. Ni, refill. Okey, Encik Nazim. Can you bring her pergi jumpa HR? Sure. Okey. So, apa lagi? I nak semua gosip. By the way, you, I dapat ni memang reliable source. Yes. Memang dia dispedo. Sudahlah bulu mata palsu. Dispedo pula tu. Kerja dekat sini so far okeylah. Tapi dekat bahagian akaun tu senyap sikit. Diorang jenis pendiam kot. Kak, Anggun nak tanya sikit boleh tak? Adam selalu tak datang kat bahagian ni. Tak kot. Dah tu dia selalu lepak kat mana eh? Entahlah, jarang nampak dia kat sini. Kenapa tanya suka kat dia eh? Tak adalah. Saja je. Okey, saya nak buat satu pengakuan, boleh?
Saya sebenarnya apply praktikal kat sini sebab saya nak jumpa Adam. Saya peminat nombor satu dia. Tapi so far, fresh jugalah. Batang hidung dia pun tak nampak dekat ofis ni. Cik Pinky? Yes? Ni borang klaim yang Cik Pinky minta. Oh, okey. Terima kasih. Mukris. Awak boleh tunggu kejap tak? Sementara saya nak isi borang ni. Boleh. Namanya siapa ni? Anggun. Oh, Anggun. Oh. Anggun, awak tolong saya sikit boleh? Boleh. Awak pergi cari Casey. Lepas tu awak bagi dia ni. Boleh? Okey. Bila awak dah jumpa dia nanti, janganlah pula awak pandang dia lama-lama. Dia tak suka. Dia tu garang sikit orangnya, tahu kan? Tak tahu tapi betul ke? Ya, ya Allah. Semua orang kat sini takut dengan dia tau. Nah. Okey, thank you. Sorry cik, sorry. Saya minta maaf cik. Nak buat interview kat mana? Interview? Lah, untuk sin paparazi, takkan nak tahu kot. Awak kerja kat sini kan? Apa selama ni awak makan gaji buta ke apa kat sini? Saya budak akaun. Budak akaun. Oh my god. Dao's in the house. Hai. Kita buat interview kat area-area sini je. Simple interview. Ni soalannya. By the way, this is Anggun, our new practical student. Hi. Okey, you nak minum apa-apa tak? Coke. Anggun, Coke satu, Coke B satu. Chop, chop! Pada masa tu barulah saya sedar antara kerja-kerja yang perlu saya lakukan hanyalah bagi air untuk artis-artis je. Nori, I nak tanya satu benda ni. What? Casey tu garang eh orangnya. Sebab Pinky kata dia tu garang. Casey tu memang garang. You tahu tak? Kat dalam tempat ni, dia yang paling garang sekali. Dia tak suka tau budak praktikal. Lagi-lagi, budak yang kampung. Macam you. And also, dia kalau orang buat salah sikit je, dia kalau lambat sikit je, dia memang akan mengamuk. Dia memang akan marah gila, tahu tak? Ya ke? Ya. Ish, takutlah. Yeah, you should. You tunggu apa kat sini? Bukan tadi dia nak apa? Satu kok, satu kopi. Cocok. Kelas. Saya tak kenal sangat dah dengan apa artis baru tu. Dia tu kebetulan je tahu ada masa dekat pelancaran album tu. Lepas tu duduk sebelah saya. Alah, Yols. Yols buat statement artis standard, kata no comment. Lepas tu, biar peminat buat spekulasi sendiri. Boleh macam tu. Tapi... Tapi. Anggun, air cepat. Okey. Ish, lambat betul. Awak boleh tolong buka untuk saya tak? Terima kasih. Kopi jangan lupa untuk air. Okay. Mana klu-klu ni? Ish, lambat betul lah. Cepat. Okey, you all. Kita akan buat sesi terja. Yang akan tanya macam-macam pasal you. Walaupun setting semua dah siap. Kru-kru saya ni semua ada. Okey, you jawab je, okey? Apa-apa pun, you jawab. Okey, kru-kru semua dah bersiap sedia? Punya seronok saya tengok diorang buat kerja. Sampai saya tak sedar kes dia dekat belakang saya. Ni kita akan... Cik Casey, ni Cik Pinky suruh saya serahkan barang. Oh, okey. Okey, thanks ya. Saya minta maaf sebab bagi lambat Cik Casey. Tak apa. Tak ada hal. Satu lagi, awak tak payah nak berincik-incik dengan saya. Panggil Casey je. Okey. Terima kasih Cik Casey. Okey, saya kena sabotaj. Si Casey tu tak adalah garam mana. Okey je. Cool je.
Hoi, korang ni apa cerita? Main kerja cik pedal je, pelasah je kat mana nak buat kerja. Apa ni? Kejap lagi pukul 4, ada meeting. Bos nak jumpa, okay? Oh God, perlu ke? I hate going to staff meeting with Encik Azhar tu. Stress lah. Nori? Yes, Tuan Puteri. Bila apa? Nanti waktu staff meeting, Adam ada tak? Manalah I tahu. Lainlah kalau I ni girlfriend dia. Which I don't mind at all, you know? Kau ni. I pun selama kerja kat sini, tak pernah terserempak dengan dia, okey? Eh, jomlah. Jom. Tunggu apa kat sini? Sangat lalat kau. Busuk. Dia ada syuting hari ni. Oh. Tapi selalu kalau dia free, dia datang lepak dekat bilik kita orang. Oh, ya ke? Okey, thanks. Okey. Cik Anggun! Cik Anggun! You rasakanlah Miss Ika kita ni boleh jual ke tidak? Konsep apa ni? Konsep baru. Konsep techno meet Zapin. Take pin. Kelas. Letup ke tidak, you all? Boleh lah kot. Miss, I dah hargalah. Ada air tak? Ha, dengar tu. Air mineral satu. Keropok Lego satu untuk air. Chop, chop. Jom meeting. So, Azim, you dah fikir dah new idea how to collaborate dengan three journals, Azim, eh? Hi, hello, Assalamualaikum. How are you today? Good, okay, sorry saya lambat and sorry saya tak boleh lama sini sebab I got another meeting in KL. Okay, saya cuma nak beritahu yang semua rancangan-rancangan diterbitkan oleh Division Internet Cine Media telah mendapat sambutan yang hangat sekali. Top. Great. Hot. Especially paparazzi. Congrats, Tania. Ucap, well done. So, Cine Media bercadang nak berkembang pesat lagi. With your help, of course. Dan kita nak terbitkan rancangan-rancangan yang menarik untuk siaran internet nanti. Ya? Jadi, so what we need is of course your innovative and challenging and fresh ideas lah daripada otak-otak you all yang masih muda ni. Boleh? Okay, any questions? Hai. Takkan tak ada questions kata kreatif. Okay, kalau you all tak ada question, let me give you a question. You all are ready to face something challenging? You all suka challenges tak? Yes. Betul. Oh, I like that. Okay, so saya nak adakan satu open pitching di mana kita akan cuba terima rancangan-rancangan menarik untuk siaran internet kita, especially rancangan yang fresh, ideas yang innovative, dan kita akan kembangkannya lagi dan jadikan ia satu rancangan yang tetap untuk siaran kita. So, we need your help, we need everybody's involvement, especially the young blood, the berbudak praktikal. Siapa budak praktikal? Angkat tangan. Okay, welcome aboard and we need your fresh ideas, okay? Show what you got. Boleh? Boleh tak? Boleh. Good. Okay, I'm sorry, I gotta go. Thank you. So, how about that? Okay. Very good, boss. Huh? Very good. Okay, you continue briefing your pasal expansion plan, okay. And sorry. Okay. See you. Bye. Tadi Anggun ada approach saya. Dia tanya kat saya kalau saya nak jadi partner dia ke tak. Yelah, saya faham. Since we're cousins and we're from the same university, kan? Dia ingat senang ke saya nak tolong dia? Of course saya tak nak dia jadi partner saya. I pilih Juliana, BFF baru saya. Budak Lim Kok Wing. Anak diplomat. Saya grup dengan Mukris. Dia tiba-tiba ajak saya join grup dia dengan Pinky untuk projek ni. Saya tak tahu kenapa saya cakap okey. Mungkin sebab saya tahu Adam selalu lepak dekat bilik editing dia orang tu. Okey. Okey. Bye. So, you dah tahu dah konsep apa you nak buat? Oh wait, let me guess. You nak buat konsep pertanian moden asas tani. Well, kalau idea tu okey, apa salahnya?
over pula. Hey, you boleh tak jangan nak over? You tahu kan I yang akan menang? Well, nanti kita tengoklah macam mana, okay? Anyway, good luck untuk projek you, okay? I don't need luck. I just need to work hard, okay? Mm-hmm. And please, grow up! Nori susah grow up. Korang pun tahu kan, Nori dengan saya ni sama umur. Tapi dari kecil lagi Nori anggap saya ni macam budak hinusan. Mungkin dia anggap saya macam tu sebab mak terlalu manjakan saya kot. Mak tak bagi saya kebebasan macam yang Nori dapat. Jadi bila masuk universiti, saya jadi kekok. Saya tak ada ramai kawan macam Nori. Kak Long, tak balik lagi ke? Belum. Alah, kalau belum balik, meh boleh panggil orang dulu. Selagu-lagu je. Tak apalah. Alah, sombonglah pula Cikaru ni. Anggun, awak selalu datang sini dengan Helmi kan? Balik pun dengan dia? Ni tengah tunggu dia dah ni. Saya ada SMS dia tapi tak reply. Dia tak bagi tahu awak ke? Macam ni hari ni dia kena pergi Ulu Yam sebab Adam dia ada syuting kat sana. Lah, ya ke? Yes. Tak apa, kalau awak tak kisah, kalau awak sudilah, saya boleh tolong hantar awak. Tak apa tak apa, saya boleh naik taksi, okey? Selalunya taksi datang macam ni dia susah nak datang sini, dia jarang masuk kat sini. Tak apalah, tak apa. Tak apa, lagi pun saya on the way ke sana juga. Boleh je. Awak sure ke? Saya sure je. Awak tu sure ke tak? Bolehlah. Boleh balik sekarang? Okey, kalau macam tu kita ke belakanglah sebab saya punya transport kat belakang. Okey. Macam eh? Oi, tu, aku nak balik dulu eh. Okey, jom. Selamat. Bermula dengan senyuman menjadi daya tarikan, lalu hati memaksa mendekati dirinya. Sedikit demi sedikit aku semakin tertarik, hinggalah tanpa sedar. Rumah awak kat mana? Dekat situ. Kat situ eh? Terima kasih sebab tumpangkan saya sampai sini. Alah, tak kisah. Kenapa saya baik hati hantar dia balik rumah? Sebab kita orang kan partner. Partner untuk projek internet sini media tu. Awak tak nak buah? Tak nak, saya nak jagung je. Jagung? Boleh. Bang, jagung satu bang bagi dia. Okay. Awak tak nak? Anggun, apa kata kalau besok awak naik komuter pergi Serdang? Saya jemput awak kat sana dalam pukul 8:30. Tak menyusahkan awak ke? Ish, tak adalah. Memang saya lalu situ. Apa bang? RM1 je, Dek. Nah. Awak sure eh? Yes, very sure. Terima kasih. Sama. Awak baikkan ke? Tak apa, saya belanja, saya belanja. Awak tak nak ni? Tak nak. Terima kasih. Tak nak. Okey, terima kasih bang. Terima kasih. Datang lagi. So, apa salahnya kalau kita orang baik-baik, kenal-kenal, rapat-rapat, kan? Amboi. Amboi, siapa tu? Jojo lebih jik mata tu tengok Adam. Alah, awak pun tahu saya suka dia kan? Ya, saya tahu awak suka dia tapi takkanlah tengok siapa tu Jojo lebih jik mata macam tu. Saya malulah. Tengok daripada sini pun jadilah. Saya malulah. Okey, awak malu tak kalau saya ajak awak keluar makan malam? Malam ni. Kat mana? Kat Eris ni juga. Tapi awak jangan risau. Ni, saya belanja. Aku sudah buka
Dah 2 minggu dah saya masuk kerja. Tapi semua kerja yang saya buat sama aje. Ambil makananlah, minumanlah untuk artis. Tapi kadang-kadang saya sendiri pun tak faham apa yang diorang nak. Ah, Anggun. Ah, ni. Kau tolong masuk sikit, Casey. Adam datang lambat untuk recording petang ni. Ah, apa saya tak faham? Bolehlah balik tak? Dan gini. Dia bilang si Adam datang lambat sikit sebab traffic jam. Tapi tak tahu betul atau tidak. Ih, dia lambat bangun tu. Sebab dia begitu semalam dah punya show lambat start. Show lambat start kah? Lepak kedai India sana sama girlfriend dia sampai pagi-pagi. Kejap. Saya tak faham. Boleh ulang semula? Aduh, punya kek. Jadi tadi kami cakap-cakap kau tak faham lah. Aduh. Explain dulu. Tak, gini lah. Nanti kau bicara si Corin. Dia orang Sabah tu, dia faham tu bahasa Sabah. Dia boleh kasih terus tapi yang kami cakap. Cari Corin? Ya, Corin. Masih Corin. Oh, Corin. Okay. Saya cari Corin. Okay guys, start dulu. 1, 2, 3, 4. Putarkanlah lagu cinta. Not, sejak Mak dah single dengan Not, cerita pasal Mak langsung tak keluar apa-apa tau. Hai, Yos. Yos kan gadis suci bebas gosip katanya. No, tapi kalau tak ada gosip, macam mana muka Mak ni nak keluar dalam paper? Alahai. Mudah je, Yos. Yos try pakai tudung. Confirm lah tu. Tiba-tiba. Lah, Yos, fenomena artis sekarang, asal je pakai tudung, meletup. Media coverage, front page Yos. Okey, kalau macam tu, Mak nak pakai tudung lah nanti. Tak payah nanti-nanti. Petang ni juga, Yos saya designer. Design tudung Yos. Confirm Yos meletup. Eh, Yos, nak pergi mana tu? Nak pergi cari Corin. Tak payah pergi cari Corin sangatlah. Petang ni, you buat research. You cari pasal fenomena artis bertudung. Dan kita akan book date untuk interview artis-artis tu. Okay. Especially Yuna dengan tudung Star Wars bagai tu. Confirm I meletup. Okay. Bye. Stand by. Shh, bening je. Hai, Tasha. Kita orang nak interview you lepas ni, boleh? Untuk apa? Kita orang nak buat program ala-ala fashion TV. Okay, tapi tunggu I habis meeting dengan Rizal. Okay. You kita. So, you guys buat rancangan pasal fashion lah ni? Duh. You buat pasal apa? Entahlah, tak bincang lagi. Yelah tu. You dengan Mukis kemarin rapat, best friends macam tu, takkanlah tak dapat bincang apa pun. Tak adalah. Dia suka cakap pasal topik lain. Yeah, by the way, korang nampak Corin tak? Corin? Dia dekat dalam cubicle dia lah. Macam biasa. You and Mukris are so meant for each other. Okay, whatever. Losers. Apa guna bersama bila kita saling kemarau cinta menunggu masa... Sorry. Tadi saya cek Corin tapi tak jumpa. Dia cuti kot hari ni. Alah, macam mana maksud sekesi yang Adam datang lambat petang ni? Oh, ngurat-ngurat kamu sama dia. Panjang pun umur kau. Ada pun. Baguslah panjang umur kereta aku rusak, Pak. Sorry lah. Tak apalah, gini. Pokoknya kita si Anggun ni, tak payahlah cari Corin lagi. Kenapa juga dia mau cari-cari Corin? Ni, sebab kau datang lambat lah. Kami mau tahu sekesi yang kau datang lambat petang ni. Palu iba kamu ni. Yang kamu pergi suruh-suruh dia mau setau sekesi itu buat apa? Tak pandai tolong kawan. Sebenarnya, ini saat yang paling saya tunggu sekali. Saya nak jumpa dengan Adam. Saya nak cakap dengan Adam. Korang tahu kan siapa minat nombor satu Adam? Tapi, dia taklah seperti yang saya bayangkan. Sebab satu apa dia cakap semua saya tak faham. Nah, kau tengok. Kalau dia lari ke situ Azhar, siapa tu Azhar? Bos besar tu? Matilah aku! Last saya jumpa Nori dengan Juliana, bila diorang panggil saya dengan Mukris tu, loser, saya bertekad untuk buktikan yang mereka tu salah. Dan saya dengan Mukris pun mampulah buat proposal yang lagi baik daripada projek fashion diorang tu. Nak cikgu, Dok? Terima kasih. Saya dah agak dah. Mesti awak datang lepak dengan budak-budak ni kat sini, kan? Dah memang kat sini je tempat kita orang selalu lepak. Mukris, saya datang sini sebab nak cakap dengan awak pasal projek kita tu. Sebab sebelum ni saya ajak awak bincang, mesti awak nak tukar topik. Saya sebenarnya perlukan masa je untuk fikir semua tu. Yelah, benda penting macam ni kita tak boleh nak rushing sangat, kan? Tapi awak tahu kan deadline tak sampai 3 minggu lagi? Tahu. Tapi bak kata orang kampung saya, I work well under pressure.
Mukris, boleh tak kalau awak serius sekejap? Awak fokus sekejap je, okey? Marah. Amboi. Sedap buah orang. Ha? Leklah, bro. Bukan kau orang ada kerja ke hari ni? Ha? Kau tak ada kerja ke? Bukan kau orang ada deadline ke hari ni? Dah, masuk. Belah. Betul lah. Embun pun takkan mampu. Memang depan tu ular lah diorang. Okey. Saya fokus sekarang. Saya sebenarnya ada idea untuk projek kita ni. Apa dia? Rancangan berita. Berita. Tapi berita yang kelakar lah. Excuse me? Betul. Kita ada maskot. Si Bubu dan si Baby. Selain daripada sibuk fikirkan tentang proposal berita apa nama Mukris tu, saya sebenarnya keliru dengan kerja saya sekarang ni. So, saya pergilah jumpa Cik Nazim untuk tanyakan apa sebenarnya kerja saya kat sini. Saya nak tanya sikit boleh? Sejak saya kat sini, saya tak pernah dapat kerja-kerja yang ada kena-mengena dengan akaun. Jadi, apa masalahnya? Tak ada masalah, tapi... Tak, macam ni. Kita sekarang ni kekurangan staff tau. Kita ada staff. So, you just teruskan buat kerja yang you sebagai... Sebagai apa ya? Kerja production assistant. Tapi masalahnya, saya dah tak suka dengan apa yang saya buat ni. So, apa masalahnya? Masalahnya mungkin kita boleh... Jules, kita ada krisis. Krisis? Krisis apa pula? Liana Jasmine tengah syuting kat sini kot. Kita kena cover dia. Bukan senang dapat dia. That's it. Kita kena cover dia. Tapi masalahnya, tim paparazzi kat KL kot. Siapa yang ada? Mukresh dengan Pinky. Okay, dia orang ada. Okay, you suruh dia orang cover. Anggun jadi stand apa? Kenapa saya? Nori dengan Juliana kan ada. Nori dengan Juliana kan tim paparazzi juga kat KL. Tak payah risau sangatlah, you. Ada sediakan semua soalan? Ikut je, jom. Okay, I dah siapkan semua soalan. Ikut je. Yana, boleh tak kalau saya interview awak sekejap? Cepat sikit sebab nak pergi syuting. Tanya. Oh, okey. Dengar cerita you nak keluarkan album baru, betul ke? Bukan album. It's a single actually. Lagu tema untuk filem yang I baru berlakon dengan Gus Abubakar. Oh, lagu tema. So single awak ni kami dengar awak akan collaborate dengan Nelly, betul ke? Nelly? Nelly mana ni? Nelly Furtado ke Nelly Hot in Here? Nelly Hot in Here. Mana you dengar? Okey, daripada Twitter. Sebab nama awak dengan nama Nelly kan tengah trending sekarang ni. Tak tahulah. Maybe it's just rumours. Tapi kalau you diberi peluang untuk buat album dengan dia, would you do it? Of course, takkan tolak rezeki. Lagipun bagus untuk artis-artis tempatan collaborate with international artists. I mean, it's a good opportunity. Tengok macam Zee Avi. She's very famous in New York, LA. Everybody knows her, so yeah. Boleh tak kalau you komen tentang hubungan intim you dengan... Oh my God, I have to go, ya. Sorry. See ya. Loh, kenapa you tak tanya je terus tadi? Tapi bukan dia dah jawab soalan tu semua ke? Still, tak cukup. Kira okey lah ni, Rizal. At least dia dapat skop yang baru kan? Meletup apa? Whatever lah korang. Yang penting anak korang edit rakaman ni dan uploadkan dalam internet, masukkan dalam paparazzi. Okey? Whatever lah korang. Susah sangat kena buat kerja. Thanks. Tadi saya nampak footage awak interview Liana Jasmine tu. Awak nampak natural kan depan TV? Mana ada, tak adalah. Saya rasalah kan, awak ni patut jadi host kot. Yelah, rupa dah ada, cantik, kan? Takkanlah sampai macam tu sekali. Tapi itu yang awak nak kan? Bakat yang terpendam yang awak ada ni, mesti dapat daripada mak awak kan? Anggun, esok awak free tak? Jom pergi shopping. Sebenarnya, apa yang Pinky cakap tu betul. Masa first time saya pegang mic tadi, walaupun terketar-ketar seluruh badan saya, saya tetap seronok dengan apa yang saya buat tadi. Awak tengok apa? Baju tu cantik kan? Mana ni? Bolehlah, cantiklah. Apa kata kalau kita try? Tak naklah. Alah, jomlah. Jom. Saya tak biasalah. Jomlah, try.
Lagipun, saya buat semua perubahan ni sebab Encik Nazim suka dengan hasil kerja saya. Dan lagi satu, dia nak saya jadi host tetap rancangan Paparazzi. Dan dengan imej baru yang saya ada sekarang ni, saya rasa confident untuk lakukan tugas saya sebagai host rancangan Paparazzi. Safa Azim, dah ada dah lauk ni lambat kicap lah. Saya nak buka next outlet dekat Sabah, okey? Founder saya nama dia Rin Imran, dia fund kat saya 1 juta. Satu juta? Banyak tu Kak Ima. Ya. Baiklah, terima kasih Kak Ima kerana meluangkan masa bersama segmen Paparazzi kami. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Kak Ima. Sukalah tu dah jadi artis. Artis apa pula ni? You jangan nak buat-buat tak tahu, okey? You interview Liana Jasmine, you jadi stand up Paparazzi tu? Apa? Oh, yang tu. Tu tak ada apa-apa sangat lah. Tak ada apa, konon. Hey, you tahu tak? It should have been me, okey? Not you. I tahu. Tapi masa tu kan you ada kat tempat lain. Ada press conference, kan? I tak tahulah macam mana. Dia orang ni semua boleh ambil you jadi stand up. You dah lah kampung. You tak payahlah cakap sampai macam tu sekali. Kita namakan semuanya rezeki, boleh? I tahu you memang cantik. You memang sesuai jadi host, tapi bukan rezeki you lagi. This is not fair. Okay? That loser tak patut pun jadi stand up. Lepas tu, dia boleh lagi tanya soalan-soalan pasal fashion. Come on lah. Hello! I yang sepatutnya jadi stand up tu. Apa yang dia tahu pasal fashion? Come on lah, dia tu kampung lah, okey? Nuri, I'm sorry, okey? Tapi whatever it is, boleh tak kalau you jangan bagi tahu my mom or your mom about all of this? Your mom? Bukan tak bagi ke you masuk in this line? Just promise, please. Okey. I promise. Saya tak sepatutnya percaya dengan janji-janji Nori pada waktu tu. Yelah, dia sanggup buat apa saja untuk jatuhkan saya. Dan salah satu caranya adalah melalui mak saya sendiri. Mak sebenarnya tak nak saya involve dengan dunia hiburan ni. Saya sebenarnya dapat masuk meskom. Dia tak nak. Dia seboleh-bolehnya nak saya ambil akaun. Ni gambar mak waktu muda-muda dulu. Cantik kan? Mak popular sangat dulu. Glamour sangat. Tapi mak kata kehidupan mak musnah bila dia digosipkan dengan ahli politik terkenal pada waktu tu. Mak benci sangat dengan wartawan hiburan. Sebab merekalah kehidupan mak hancur. Sebab gosip semua tu tak betul. Pada waktu tu, mak tengah bercerita dengan bapak. Private askar biasa je. Hubungan mereka pun terganggu sebab keluarga bapak dah percaya dengan gosip-gosip tu semua. Sebabkan cinta punya pasal, mak tinggalkan dunia glamour dia dan kahwin dengan bapak. Lepas tu, pindah kat Batu Pahat. Kehidupan mereka bahagia sangat waktu tu. Sampailah bapak kata dia nak kahwin lain. Dengan perempuan yang hanya setahun lebih tua daripada saya. Sekarang ni, mak tumpukan semua perhatian pada sesuatu benda yang dia boleh kawal. Iaitu kehidupan saya. Awak nak tahu tak? Bila saya free, kat sini lah saya lepak. Duduk lepak sini, tenangkan fikiran sorang-sorang. Gun. Saya nampak awak macam macam ada masalah. Tapi tak ada masalah dalam dunia ini yang kita tak boleh selesaikan, kan? Betul. Dan oleh sebab itu, apa kata awak cerita masalah awak kat saya? Saya selalu dengar cakap mak saya. Saya buat apa yang dia suruh. Sebab saya sayangkan dia. Tapi sekarang ni,
Saya rasa saya nak pilih arah tuju kehidupan saya sendiri. Tapi saya takut. Saya takut kalau saya kecewakan dia. Anggun. Kita tak dilahirkan semata-mata untuk puaskan hati orang tau. Macam mana orang sekeliling kita nak happy dengan kita sedangkan kita sendiri tak happy. Kan? Saya faham. So, ni tempat special awak lah ni. Tapi takkan awak datang sini seorang-seorang kot? Mesti awak ada bawa apa? Cikaru datang sini. Ha, mumpul Cikaru. Mana ada Cikaru lah seorang-seorang je. Boleh percaya ke? Apa? Muka macam ni tak boleh percaya? Saya nak jadi pengarah terkenal tau, satu hari nanti. Awak nak direct cerita apa? Romantik komedi. Apa? Romantik komedi? Yalah, saya gelak. Tak ada apa. Tak ada apa, cuma hari ini saya belajar satu benda penting tentang awak. Apa dia? Tak adalah. Serabai-serabai awak ni pun, dalam hati awak ada taman. Yalah, taman. Dengan bunga-bunga sekali. Tapi masalahnya bunga kat taman saya tu dah kena petik. Lepas Mukris bawa saya ke tempat rahsia dia hari tu dan mula buka hati dia sikit demi sikit kepada saya, saya rasa semakin hari semakin dekat dengan dia. Chris, kami okey. Tapi kawan je lah. I mean, he is a nice guy. Cuma dia tu banyak sangat idea dalam kepala otak dia tu yang kadang-kadang kita kena susun elok-elok tau. Dia ni kan jenis yang banyak idea muncul dalam kepala otak dia tu dalam satu-satu masa. So, kerja saya sekarang ni adalah untuk pastikan yang dia tu fokus. Yes. Fokus. Jadi kita boleh suruh peminat guna handphone diorang sendiri. Lepas tu, kita boleh ambil video gelagat artis yang diorang jumpa. Lagi panas, lagi best. Okey, saya nak pitch kita buat segmen pendek-pendek cerita hantu. Dan idea dia boleh dihantar oleh siapa pun. Lepas tu kita namakan segmen baru kita ini Vlog. Gabungan daripada video and cilo. Kemudian kita olah dia menjadi filem pendek berunsur seram. Kita namakan segmen ni 7 minit. Interesting. Next. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, tajuk rancangan kami hari ini ialah M Moda ataupun Malaysian Fashion. Dalam masa 7 minit, kita akan bertanyakan kepada artis soalan-soalan provokatif tentang dunia fashion. Fashion do and don't sebagai contoh, local designer popular dan ada apa pada label yang mereka pakai. Okey, antara artis-artis ni ialah
Diana Daniel, Tasha Sheila, Diana Jasmine, Tizakia dan ramai lagi. So, apakah yang sebenarnya menarik tentang rancangan apa namanya? M-Moda. M-Moda ni. Y'all cuba bayangkan I-Alls daripada gadis-gadis kampung, 16 tahun, perempuan, Kuala Pila, feeling-feeling, innocent gitu. Apa yang I-Alls dapat daripada rancangan Y'alls ni? Please. You alls boleh dapat tahu tentang perkembangan fashion artis-artis terkini. And you alls boleh bagi tahu dekat semua kawan-kawan you alls tentang what is in and what is out in this fashion world, okay? Walaupun duduk dekat mana? Kuala Pilah? Ataupun Batu Pahat? Okay. Fantastic. Saya harap produknya yang final lebih menarik ya. Thank you. Loh, ni datang dari mana ni? Isakas kah? Memperkenalkan berita apa nama? Okey, bayangkan berita yang berbentuk parodi. Tapi rancangan ini disampaikan oleh si Bubu dan si Danny. Menarik. Comel. Saya suka dia punya skirt. Buat dari mana? Lansir rumah. Tapi kamu tak rasa ke yang mungkin kamu menyentuh tentang perkara-perkara yang sensitif? Okey, rasa-rasanya Encik Nasir, selagi kita nak sentuh aspek yang melibatkan soal agama, politik dan juga bangsa, saya rasa okey kot. Okey, tapi idea ni masih kabur lagi. Kena tengoklah final produk dia macam mana. Jadi, kamu semua jangan lupa deadline minggu depan. Okey, untuk presentation kepada big bosses kita. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Okey, itu aja. Adakah saya kecewa? Kecewalah gila tak kecewa. Kejap, Mukris. Awak ada nak beli apa-apa? Saya tak nak. Masih belum terlambat kan kalau kita nak tukar subjek matematik kita daripada ulasan berita kepada benda lain? Sebab saya memang nak rancangan review bentuk komedi macam ni ada dekat Malaysia ni. Tapi itulah last minute pula boleh tukar ke rancangan lain kan. Tapi itulah dah tu yang dia nak. Nak buat macam mana? Sebab saya rasa kita tukarlah berita apa nama tu kepada rancangan ulasan untuk gadget dan teknologi. Saya rasa topik macam tu lagi akan menarik perhatian budak-budak remaja sekarang. Gadget dan teknologi? Kita namakan dia Gerudi Gadget. Gerudi Gadget? Tak ada tajuk lain ke? Janji dia dapat apa yang dia nak. Saya nak tengok dia happy je. Kalau dia happy, saya pun happy juga. Mak, bila sampai? Petang tadi. Kenapa Mak tak cakap awal-awal? Mak memang suka surprisekan kau macam ni. Mak ada apa datang tiba-tiba macam ni? Ada benda yang Mak nak tanya kau. Pasal apa? Mak dengar kau dah jadi wartawan hiburan. Betul? Orang dah agak dah. Mak, apa yang Gun buat ni bukan macam wartawan hiburan lain. Kita orang tak buat gosip-gosip semua. Kita orang hanya terangkan kebenaran di sebalik gosip tu. Sama je. Sama. Mak tak suka apa yang kau buat sekarang ni. Katanya buat praktikal, buat kerja-kerja akaun. Sekarang lain pula jadinya. Saya sebenarnya tak setuju sangat dia jadi wartawan hiburan. Saya nak dia berhenti. Saya akan bawa dia balik ke Batu Pahat dengan saya. Dan kat situ dia boleh buat praktikal. Kami boleh kembangkan bisnes jamu kami. Dia boleh jaga accounts. Dia boleh ambil alih bisnes. Korang dah baca dah email tentang penukaran plan daripada rancangan ulasan filem tu jadi rancangan ulasan gadget dan teknologi? Dah. Alah, kita orang stay in untuk korang je lah. Lagipun projek ni kan, kalau betul-betul menjadilah kan. Mestilah tempat kita orang tu diganti dengan artis-artis popular yang badan-badan besar macam dia kan. Pasti yang comel-comel tu mestilah macam saya. Tapi kan, aku tak kisah pun
siapa yang ganti tempat aku tu. Yang penting, ni ha, trademark rambut color pink ni, jangan ada orang lupa. Kalau si Pinky tu nak jadi baby pun, apa salahnya? Sesuai what? Aku memain je lah. Habis tu, kerja aku jadi editor tu nak cabak kat mana? Eh, Anggun. Hmm? Tadi kan, Adam ada tau dekat editing room. Oh, iya ke? Uh-uh. Okay. Eh, kenapa ni Anggun? Selalu awak yang paling excited nak jumpa si Adam tu. Ni kenapa? Entah. Sikit-sikit Adam. Sikit-sikit Adam. Dari dulu lagi aku dengar benda yang sama. Kan? Okeylah, nanti korang kirim salam dekat dia, eh? Okey. Memang hari tu saya tak ada mood. Mak nak saya lakukan sesuatu yang terpaksa saya lakukan semata-mata untuk jaga hati dia. Anggun. Semalam kan, your mom dengan my mom pergi dinner dekat pavilion. I tahu, so? So, your mom cakap dia nak bawa you balik pergi Batu Pahat sebab nak suruh you uruskan dia punya bisnes jamu. Something like that lah. Hai, apalah masalah you, Nori? I pernah buat salah dengan you ke? Tak, you tahu tak? Tak baik tau dahaka dekat mak sendiri. Ya, you akan masuk neraka tau kalau you dahaka dekat mama you. Juliana, please. You jangan masuk campur, boleh tak? Sekarang, you tak payah nak susah-susahkan diri you nak buat pitching, lepas tu nak buat stand apa, paparazzi tu semua tak payah. Okey, sekarang ni you kena pergi balik Batu Pahat. Just leave lah. Kalau you nak suruh I tolong packkan barang you, I boleh tolong. Excuse me, I tak draft lagi surat resignation nak hantar kat HR tu. Oh, ni I dah draftkan for you. Apa ni? Tanda persahabatan kita. Terima kasih. Sama-sama. Masalah demi masalah pula timbul. Mak saya kata dia tak nak balik Batu Pahat selagi saya tak berhenti praktikal kat sini. Dia ingat senang-senang je ke saya nak berhenti separuh jalan macam ni. Muka je rangi. Kan? Samurai sana, samurai sini. Rempit sana, rempit sini. Alah, rupanya hati lu kecil. Cute. Alah. Amboi, hendak cakap orang. Eh, samurai-samurai tu kat atas jalan raya. Ni kedai makan. Cute lah sikit. Okey, okey. Sekarang, lu tenang, lu relax. Lu cerita je kat kita orang apa masalah lu. Lu cerita je. Tak adalah, bro. Kau pun tahu kan dia nak berhenti, kan? Dia nak berhenti praktikal, lepas tu balik Batu Pahat. Okay. Tak tahu, kan? Tapi dia bro sikit pun tak cerita kat aku. Bro sikit pun tak cerita. Aku cik hati tau. Alamak. Kalau kau tahu pun, apa yang kau boleh buat? Eh, sekurang-kurangnya aku boleh bagi tahu dia, pujuk dia supaya jangan berhenti. Bro, kawan kita ni, misai dah panjang. Tapi hati jiwang, sih. Amboi, gelap besar nampak. Eh, hari ni hari aku. Hari korang nanti aku gelap besar lagi daripada ni tau. Okey, kita order. Aneh, kasih order. Sudah 5 jam tunggu ni. Haiya, cepat sikitlah. Sekejap. Bagi air longkar kat dia orang ni. Bulat kami sangat lah. Okey. Air. Ini special order, eh. Ha. Air kosong, roti bakar kosong. Air kosong, roti bakar. Teo ais limau. Teo ais limau. Kasih cepat sikit. 5 jam sudah tunggu. Janggut sudah panjang. Teo ais. Awak buat apa lagi kat sini? Saya dah tunggu awak kat atas tadi. Awak okey tak ni? Okey. Kenapa? Saya minta maaf, sebab tak bagi tahu awak pasal hal tu. Saya tahu awak patut jadi orang pertama yang saya bagi tahu. Tak apa. Saya faham.
Lagipun saya yang ilmu lebih kan. Saya tahu. Tapi ilmu-ilmu awak tu pun dalam hati awak ada taman kan? Sebab itulah saya suka kat awak. Chris. Chris. Okey dah, jom. Kita kena berjuang habis-habisan untuk projek Groody Gadget kita ni. Dah, jom! Ini yang kita drive hari tu kan? Okey. Janganlah. Dah ready dah? Ya, we are ready prepared. Nori, can we talk? Okay. So, dah siap. All the best. Good luck eh. Apa tiba-tiba ni? Kenapa? Sebab I nak tengok you berjaya. Kita kan cousin. Okay. Thank you. Tu je. Nori. I respect you daripada dulu lagi. You ada segala-galanya. I nak jadi macam you. Tapi I tahu you tak suka. Tapi kan, it's irritating tau. Irritating bila orang tu nak tiru kita tau. I know. My mom ada cakap dekat I pasal you and your mother. And pasal keputusan you tu. You serious? You dah bagi tahu Mukris dah? Belum. I nak dia fokus. Let's go. Itulah dah lambat. Good luck, Yenori. You too. M-Moda relevan dengan penonton-penonton kita masa kini antara sebabnya kita dapat melihat trend di mana penonton ingin tahu perkembangan fashion melalui artis-artis mereka. Apa yang artis mereka pakai, peminat pasti ingin tahu siapa mereka. Rancangan ini mempunyai nilai komersial yang agak tinggi sebab based on our research, banyak juga penaja-penaja di luar sana dalam fashion industry ingin mempromosikan produk mereka dalam rancangan yang macam ni. Okey, kita juga boleh selitkan sedikit product placement dalam rancangan yang macam ni melalui endorsement artis-artis yang terkini. So, kami memperkenalkan M-Moda, fashion untuk anda. Dan seterusnya, kumpulan yang dianggotai oleh Anggun dan Mukris nak buat satu presentation untuk rancangan TV yang dinamakan Groody Gadget. Hai, nama saya Bubu. Dan nama saya Baby. Kamilah pengacara rancangan Groody Gadget. Assalamualaikum semua. Rancangan Groody Gadget adalah sebuah rancangan yang bertemakan gadget-gadget serta persian-persian yang menjadi kegilaan ramai para remaja masa kini. Dan rancangan ini juga kami akan menyajikan kepada anda semua. Sekejap. Kejap, Mam Chris. Cik Azhar, boleh kami mulakan sekali lagi? Mak paksa saya lakukan sesuatu yang saya tak nak. Dan saya sedar saya buat benda yang sama dengan Mam Chris. Baiklah, saya ingin perkenalkan rancangan kami, Berita Apa Nama? Sebuah rancangan berita parody yang akan dihoskan oleh si Bubu dan si Baby. Di mana kami akan mengulas tentang hal ehwal semasa dengan cara yang lebih mudah difahami oleh para penonton, menarik dan yang paling penting, kelakar. Saya decide untuk tukar presentation kita orang last minute sebab saya rasa itu yang terbaik dan itu apa yang kami mahukan sejak awal lagi. Okey. Tidak dinafikan, kami bertiga begitu kagum dengan persembahan ke semua orang. We are really impressed, truly impressed, ya. Yeah? Semua bagus. Yourself.
anda semua telah membuktikan yang anda mampu menjana idea yang bernas, kreatif untuk media konten kita yang baru. Alright? Tetapi, ini kan competition. So, adat pertandingan hanya satu juara. But in this case, it's the best of the best. Yalah, setelah meneliti semua konsep-konsep yang ada pada hari ini, kami memilih M-Moda sebagai konsep yang terbaik. Lah, I happy bila I dengan Juliana menang. I actually kan, I sukalah dengan berita apa nama tu. Comel tau, dengan si baby, dengan si bubu tu. Apa salahnya kalau kita masukkan sikit elemen tu dekat M-Moda? Tak payah nak serious sangat. Lighten things up, kan? Would it be interesting? Lagi best. Okay. Hi, Nori. Hi. Yeah. Nori? Tahniah? Congrats, Anori. Thank you. Saya bangga dengan awak. I pun suka you punya kerja tadi. Idea saya dengan Mukris? I paling suka sekali part ni. Baby dengan bubu tu. Comel betul. So, did you guys get my message on Twitter? Ada? Dah dapat. Pasal dia orang tu, kalau awak nak, ambil lah. Tak apa, tak ada hal. Seriously? Ya, serius. Tapi kalau awak nak, awak kena beritahu sendirilah. Sebab saya ni bukan manager dia orang pun. Betul? Okey. Chris? Nanti sekejap. Okey, actually, I want you guys to be in my team. What team? Tak faham. Tadi saya ada meeting dengan Cik Azhar. So, dia cakap I sebagai line producer, dia cakap I boleh choose saya punya crew sendiri untuk projek yang akan datang ni. So, if you guys don't mind, I want you guys to be in my team. Mukris, you buat editing. And Anggun, I want you to become my production manager. So, how's that? Okay. Hey, jap. Bukankah Anggun nak berhenti ke? Anggun dia tak. Saya tak jadi balik Batu Pahat. Saya decide untuk habiskan praktikal saya dekat sini. Saya tak nak buat kerja separuh jalan. Anggun tahu Mak nak larikan diri daripada bapak, kan? Mak nak fokuskan dengan bisnes jamu Mak tu. Tapi sampai bila, Mak? Anggun dah cukup besar untuk buat keputusan Anggun sendiri. Anggun suka dengan apa yang Anggun buat sekarang ni. Mesti Mak rasa benda yang sama waktu menjadi pelakon dulu, kan, Mak? Kau buatlah apa yang kau rasa betul, Anggun. Mak cuma harap kau jaga tata tertib. Baiklah, Mak. Sebab kita ni orang kampung. Terima kasih, Mak. Terima kasih sebab bagi Anggun peluang. Anggun akan gunakan peluang ni sebaik-baik mungkin. Anggun mungkin akan buat silap. Anggun mungkin akan menyesal dengan apa yang Anggun pilih sekarang ni. Tapi biar Anggun je yang tanggung kesilapan ni, Mak, ya. Sebab dengan cara ni je yang akan buat Anggun lebih jadi dewasa. Ya, akhirnya saya ambil keputusan untuk bagi tahu dekat Mak yang saya nak teruskan dengan apa yang saya buat sekarang ni. Bukan sebab seronok ke apa, tapi okeylah. Saya mengaku apa yang saya lakukan semua ni memang seronok dan saya bertekad untuk lakukannya sebaik mungkin. Makin lama saya dekat Sini Media ni sebagai budak praktikal, makin banyak masa saya untuk mengenali Mukris dengan lebih rapat lagi. Macam baru-baru ni, saya baru dapat tahu yang Mukris ni seorang yang manja.
Dia ni suka sangat orang suapkan makanan dekat dia. Mengada kan? Untuk menjawab kepada soalan adakah kami bercinta, saya akan jawab ke? Okey, dia nak saya jawab macam artis. So, no comment. Kejap. Lepas ni, jangan panggil saya Cikaro lagi, okey? Panggil saya Anggun. Dah.